bertempat di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Senin pagi, Deddy Kusnandar mulai bergabung dengan tim nasional. Pemain Sabah FA ini kondisi fisiknya dianggap cukup baik dan mampu mengimbangi para pemain lainnya. Alfred Riedel menyatakan saat ini sudah ada gambaran skuad inti timnas untuk Piala AFF 2016. Meski demikian, Riedel masih mencari dua posisi yang masih dianggapnya kosong. Pelatih asal Austria ini dipastikan bakal melakukan pencoretan pemain jelang pemusatan latihan di Jakarta. Di Piala AFF 2016 yang dilaksanakan di Myanmar dan Filipina, Indonesia bergabung dalam grup B. Skuad Garuda akan menghadapi lawan kuat, yaitu seperti Myanmar, Singapura, dan Thailand. Andreas Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.